Jadi hari ini gue diajak biasa kuliner malam di Mangga Besar ya? Iya. Katanya plant-based. Kenapa menunya ular? Iya, gue mau nyoba karena katanya ini bagus untuk kulit. Gue kan eksim. Lu aja yang makan ya? Iya, gue udah izin ke dokter gue juga. Jadi ini seperti jamu gitu. Okay. Kajian klinisnya dikit tapi empirisnya banyak. Kita lihat ya, iya. Ini dia ular ya. Sate ular? Sate ular. Oke. Okay. Sekarang nih, Bu. Bu, kalau 100.000 di ularnya diapain, Bu? Sate? Di sate, darahnya diminum. Darahnya diminum? Satu aja ya? Berani gue. Ini. Bu, ini nggak ada racun ya, Bu? Ada. Kobra, Joy. Oh, berani. Kobra. Bu, nggak usah, Bu. Oh, Ibu. Ibu udah berapa tahun, Bu, kok? Ini banget, saya Bu. Udah 24 tahun. 24? Oh, congornya dijepit dulu, coy. Aduh. Lihat, Bu, di ini, Bu. Campur arak apa madu? Coba. Ininya mau dicampur arak apa madu? Darahnya. Araknya deh biar enggak bau ya, Bu. Ya. Apanya nih, Bu? Sumsum. Sumsum. Torpen ininya mana, Bu? Ada di bawah. Tangkur. Kulitnya nggak bisa dimakan ya? Pecah. Hah? Pecah aja, pecah aja. Kulitnya. Bisa, Bos. Ini sumsumnya. Hebat ya? Kok masih gerak sih pala? Masih gerak. Buntut. Ih, buntut tuh. Ini dari tahun 96. Jadi ularnya lagi dibikin sate. Nah, ini udah ada tadi darahnya ya. Menyeramkan loh buat nih, mulai enggak? Tuh. Ucum ya. Oh, ini udah dicampur arak ya? Iya, dicampur arak biar nggak amis. Jadi lebih dominan araknya? Iya, bisa juga dicampur madu, cuman takut amis kan campur arak bisa, gitu ya. Fanta juga bisa. Fanta? Anak-anak Fanta loh. Coba, Lek. Minum, Lek. Kalau darah ular, langsung campurannya. Ayo dong. Strike, langsung strike. Apapun yang dicampur ya. Diminum? Yang nggak disendok kan, Bu, diminum langsung ya? Iya. Ini, tuh lihat tuh, ada... Ada itu apa sih? Kelaminnya. Kelaminnya. Oh, tadi dicampur sama kelamin sama titiknya, coy. Strike, Le. Ini apaan rasanya? Pahit, Pak. Pahit. 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 Ah. Pahit, terlalu pahit banget lah. Bu, khasiatnya apaan sih, Bu? Emang pahit dan amis ya? Darah ular apaan, Bu, khasiatnya, Bu? Buat kulit, buat stamina, perlunya buat diabetes, darah tinggi, macem-macem. Buat stamina, Le. Stamina, Bray. 3 ronde, Bray. Abis ya? Nah, ini panas banget, Pat, di badan, Pat. Panas banget badan, coy. Langsung merah ini. Araknya itu yang bikin iya, panas. Iya, araknya. Bukan darahnya. Ini aja beli sate ya. Tapi ibu bukanya malam ya, Bu ya? Malam sampai pagi sampai jam 3. Dari jam 3. Bukanya jam berapa, Bu? 6, Bu? Jam 6. Wah, sulit kalau mau bawain anak kantor. Lo pesen malam besok. Iya, malam ya, besoknya bawa ya. Microwave, taruh tengah dia. Sama kenyang.
nih, lihat nih, satu-satu ya. Tunggu. Nah. Buset, alot banget. Iya. Kalau ular kan enggak selotnya dagak. Alot banget. Alot deh. Ya? Alot banget. Pegel ngunyahnya ya? Pegel. Alot banget. Bener alot kok. Gak bener alot ya. Kayak permen karet. Iya. Tahun 2009. Itu berapa kali? Ibu jualan gak pernah kegigit kobra, Bu? Ini kegigit. Mana? Eh, buset. Ini belek lah di sini, dibuang bisanya. Ini busuk semua. Jadi ngambil dari daging paha buat ditempel. Tahun berapa tuh, Bu? Tahun 2009. Kagak kapok, Bu. Ya. Enggak mau jualan ini, Bu, tongseng kambingnya, Bu, apa, Bu? Udah biasa. Dibelek kan jam berapa? Diambil dibelek, diambil ini dagingnya dari paha, dari paha. Ini kan pasang pen. Di dalam ini pasang pen biar keangkat begini. Jadi racunnya diambil. Hah? Racunnya diambil dari sini. Kalau racun udah masuk ke dalam darah kan jadi darah itu jadi beku. Jadi jaringan aja jadi beku. Habis 10 tusuk sate ular. Gimana? Alot sekali. Apa efeknya? Belum berasa ya? Belum ya. Ya pasti badan anget banget. Lu tau gak kenapa badan lu anget? Kenapa? Karena itu hawa-hawa siksa neraka. Urat.